Mantan pemimpin redaksi Liputan6.com Irna Gustiawati meninggal dunia di usia 50 tahun pada Rabu 30 Oktober 2024. Istri dari aktivis dan jurnalis Dandi Laksono tersebut mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Irna Gustiawati dikabarkan meninggal dunia karena penyakit lupus yang dideritanya. Namun kepastiannya belum dikonfirmasi oleh sang suami Dandi Laksono. Menurut rekan sesama seniornya Fahri Gibran, Irna dikebumikan di Kalianda pada Kabupaten Lampung Selatan pada Rabu 30 Oktober 2024. Irna pertama kali bergabung dengan Liputan6.com pada tahun 2012 sebagai pemimpin di kanal bisnis. Sebagai jurnalis ekonomi dan bisnis, Irna dikenal sebagai sosok yang menonjol karena tulisannya yang apik dan memiliki ketajaman analisis ekonomi. Ia juga memiliki kedekatan dan pandai menjalin hubungan dengan narasumber. Irna kemudian mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar sebagai pemimpin redaksi Liputan6.com pada tahun 2018. Ia menggantikan Muhammad Teguh yang sudah menduduki posisi tersebut sejak Oktober 2013.